Kadangkala Allah mencabut salah satu kenikmatan yang ada di dalam diri kita, salah satunya adalah kenikmatan dalam hal melihat, sehingga kita menjadi buta. Ada juga yang kelahiran Aceh 27 tahun yang lalu, ada sebuah peristiwa besar di tahun 2010 yang akhirnya harus merebut penglihatannya, tetapi justru dari situlah Allah mengangkat dirinya, derajat dirinya. Insya Allah kami akan tampilkan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesia.